Kita keliling negara Inggris yuk. Keluarga Indonesia pernah lihat pertandingan pancok kan? Nah, Dunia Punya Cerita kali ini mau ajak keluarga Indonesia ke wilayah pedesaan Derbyshire, Inggris karena di sini ada perlombaan panco yang unik. Gak percaya? Kalau biasanya lomba panco adalah adu kekuatan tangan, nah kalau di sini nih, adu panconya bukan pakai tangan, tapi pakai jempol kaki. Atau dikenal dengan Two Wrestling Championship. Yang masih penasaran gimana caranya? Nih, lihat kejuaraannya. Jadi, dalam satu pertandingan ada dua orang yang berusaha menjatuhkan lawan dengan kekuatan jempol kakinya. Prinsipnya sih sama aja kayak panco tangan. Yang perlu dilakukan adalah memaksa pergelangan kaki lawan menyentuh sisi papan. Ih, asal jangan bawa aja tuh jempol kakinya. Bisa-bisa jadi nggak fokus sama pertandingannya. The Two Wrestling Champion is great. I can feel a bit of an ambassador for the country. I'm glad I can do something for Britain. Ya ampun, ngeri ya. Hati-hati deh ya yang mau ikutan lomba ini. Tapi keluarga Indonesia tahu nggak sih? Peserta lomba panco jempol kaki ini nggak hanya laki-laki aja. Wanita juga boleh ikutan loh. Menurut legendanya nih, panco jempol kaki atau gulat jempol kaki diadakan pertama kali pada tahun 1976 oleh George Burgess yang mencoba mencari olahraga baru yang bisa didominasi oleh bangsa Inggris. Wah, ide olahraga barunya anti mainstream banget ya keluarga Indonesia. Soal panco nih keluarga Indonesia. Sekarang kita terbang ke Jerman yuk. Kalau keluarga Indonesia punya jari yang kuat, bisa nih coba ikutan lomba adu panco jari tengah atau yang dikenal dengan Fingerhakon dalam bahasa Jerman. Cara permainannya sih hampir sama seperti adu panco pada umumnya. Bedanya, kedua pemain hanya menautkan jari tengahnya untuk saling tarik-menarik dan menentukan pemenangnya. Jika pemain bisa menarik lawannya sampai melintasi meja, maka dialah pemenangnya. Saking serunya nih, kedua pemain sampai berusaha menarik jari tengah lawan dengan berbagai posisi. Duh, gak sakit apa ya? Lihat jari tengah ditarik-tarik kayak gitu. Indonesia tahu nggak? Meski pertandingan ini belum sepenuhnya dikenal secara internasional di luar benua Eropa, tapi kejuaraan panco jari tengah ini udah ada sejak abad ke-17 loh. Karena merupakan tradisi turun-temurun dari bangsa Bavaria. Makanya, para peserta dan juga supporter semua mengenakan pakaian tradisional lederhosen yang jadi ciri khas bangsa Bavaria. Tapi nih, meski awalnya hanya berupa tradisi kuno yang terus dilakukan turun-temurun, bukan berarti para pesertanya nggak mempersiapkan diri loh. Soalnya kalau nggak menguasai teknik dan melatih jari tangannya, peserta bisa aja cedera. Tuh kan, siapa bilang lomba panco jari tengah ini cuma untuk hiburan aja.